I have trained with Pantoja after my debut, and I haven't seen anything like special again in him. That he has like priority in skill advantage. And this morning he actually said like he would like to fight me if I beat Alex Perez. And now I'm only the challenger, but I have to beat Alex Perez in impressive way. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Kabar baik buat brother semua para fans fighter Dagestan. Karena di akhir pekan ini, dua prospek Dagestan yang paling ditunggu-tunggu akan bertanding, yaitu prospek flyweight Muhammad Depaniser Mokaev yang akan bertanding melawan ranking 7 UFC flyweight Alex Perez. Kemudian, saudara Habib yang siap menggemparkan UFC bantamweight yang sedang panas-panasnya, Umar Nurmagomedov. Di mana pertandingan mereka bisa brother saksikan secara live dan gratis di Mola hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pembahasan kita mulai dari Umar Nurmagomedov. Tahun ini seharusnya menjadi tahun Umar Nurmagomedov menampakkan taringnya. Di tahun 2023 kemarin, Umar sebenarnya sudah mendapat kesempatan untuk bisa meroket ke jajaran elit 5 besar setelah Cory Sandhagen sukarela mempertaruhkan rankingnya untuk melawan Umar. Namun sayang, Umar mengalami insiden cedera bahu yang membuatnya harus menarik diri. UFC 299 yang mempertaruhkan sabuk juara UFC Bantamweight, kemudian merap Dalisvili yang kemarin baru saja memantaskan dirinya sebagai number one contender, membuat Umar harus segera mengembalikan spotlight padanya jika ia tidak ingin terlupakan. Dan akhir pekan ini adalah kesempatan tersebut. Selain Cory Sandhagen, rasanya tidak ada yang mau meladeni Umar yang masih beranking 13 ini. Untuk itu, di akhir pekan ini yang akan menjadi lawannya adalah seorang debutan asal Kazakhstan, Bekzat The Turan Warrior Almakan. Sama seperti Umar, Bekzat Almakan adalah fighter muda dengan penuh potensi. Rekornya pun cantik di angka 17 kali menang dan hanya pernah 1 kali kalah. Bekzat pun memiliki rasio knockout yang luar biasa. 13 dari 17 kemenangannya ia selesaikan dengan knockout-knockout brutal. Salah satu kemenangan yang paling populer adalah knockout kilat melalui head kick atas Matheus Gloria. Rekor cantik ini memang Bekzat kumpulkan dari promotor yang levelnya masih jauh dengan UFC. Namun momentum bertahun-tahun tidak terkalahkan seperti ini bisa menjadi ancaman bagi Umar apabila ia menyepelekan Bekzat. Pasalnya dalam setiap interview, Umar malah lebih fokus membahas Sean O'Malley, Chito Vera, dan Merab Dalisvili ketimbang lawannya sendiri di akhir pekan ini. Tapi tentu gue percaya, Umar bisa melewati Bekzat. Gue berharap suatu hari nanti impian Umar untuk bisa mengadukan papaha hitam versus papaha putih bisa terwujud. Gulat Georgia versus gulat Dagestan. Untuk itu, dalam pertandingan ini, Pak RT memprediksi kemenangan Umar Nurmagomedov melalui submisi di ronde kedua. Sekarang kita lanjut kepada prospek UFC flyweight kita, Muhammad Mokaev. UFC Meksiko akhir pekan kemarin sebenarnya bisa menjadi ajang penentu siapa number one contender bagi UFC flyweight selanjutnya. Sang Raja Alexandre Pantoja saat itu hadir langsung untuk menyaksikan duel Moreno versus Royval. Dan dengan gagah, ia membentuk gestur angka 5-0 ke kamera sebagai tanda rekor kemenangannya atas dua contender yang sedang bertanding saat itu. 3-0 untuk Moreno dan 2-0 untuk Royval. Bagi Brandon Moreno dan Brandon Royval sendiri, ini adalah pertemuan kedua mereka. Pertemuan sebelumnya dimenangkan oleh Brandon Moreno melalui TKO di ronde pertama. Namun kali ini, Royval mampu membalaskan kekalahannya melalui penilaian tipis split decision. Brandon Royval langsung mengkolot Sang Raja untuk trilogi mereka. Namun Alexandre Pantoja tentu ingin mangsa baru. Dan mangsa itu adalah prospek muda yang paling disorot saat ini, Muhammad Mokaev. Lawan Mokaev di akhir pekan ini adalah sang ranking 7 Alex Perez. Puncak karir Alex Perez di kelas ini adalah sampai pada perebutan sabuk juara melawan juara saat itu, Deiveson Figueiredo. Pertandingan mereka digelar dalam UFC 255, Figueiredo versus Perez, tanggal 21 November 2020. Namun sayang,
di malam terpenting dalam karirnya tersebut, ia langsung dikalahkan hanya dalam waktu kurang dari 2 menit melalui giletin dari Figueiredo. Setelah itu Perez vakum selama 2 tahun. Dan akhirnya kembali, hanya untuk dijadikan batu loncatan bagi Raja UFC Flyweight saat ini, Alexandre Pantoja. Pertemuan mereka digelar dalam UFC 277, Pena versus Nunes 2 tanggal 30 Juli 2022. Dan Alex Perez kembali kalah kilat melalui cara yang sama, yaitu submisi. Itulah mengapa gua rasa Alex Perez harus kembali merasakan pahitnya kekalahan 3 kali berturut-turut usai pertemuannya melawan Mokaev akhir pekan ini. Alex Perez memang memiliki kualitas fighter elite, namun di ronde-ronde awal, Perez selalu kerepotan dengan agresivitas dan eksplosivitas lawannya. Gua rasa ini yang akan dilakukan Muhammad Mokaev. Apalagi, ia ingin membuat pernyataan tegas untuk bisa langsung lompat dari ranking 10 ke ranking yang pantas untuk memperbutkan sabuk. Yes, if it's like decision or something like this, I know people don't like it. Even when I had decision against Charles Johnson, I wasn't happy with myself because I know I can finish these guys because I'm young, hungry, crazy, and I need to finish these guys and then I'm gonna fight for the belt. Sehingga prediksi Pak RT untuk pertandingan ini adalah Muhammad Mokaev melalui submisi di ronde pertama. Jangan lupa submit prediksi kalian ke molafightclub.com. Login menggunakan akun mola kalian, kemudian prediksi deh semua pertandingannya. Kalau Pak RT, Muhammad Mokaev melalui submisi di ronde pertama. Kemudian lanjut Umar Nurmagomedov melalui submisi di ronde kedua. Kumpulkan poin dan dapatkan hadiah-hadiah menarik dari Mola. Sekali lagi, jangan lupa saksikan pertandingan kedua prospek Dagestan ini hari Minggu tanggal 3 Maret pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, gratis hanya di Mola. Demikian video kali ini. Gimana prediksi brother semua? Kalau sampai prediksi Pak RT masih salah lagi, wah berarti bener kata brother semua soal kutukan Radio Tempur. Terus di kolom komentar ya. Terima kasih.